Roda giginya melaju terlambat. Itu karena perbandingan roda gigi yang besar. Hebat. Predator X pertama kali muncul di episode 3 anime Last Tango Season 1. Nama pemiliknya adalah Ryo Takaba. Predator X diciptakan oleh Profesor Tsuchiya. Memangnya cuma kalian yang punya mini 4 WD? Aku juga punya. Siapa kau? Apa itu? Memangnya ada yang lucu ya? Iya, bertandinglah dengan mobil mini 4 WD ku ini. Memang itu mini 4 WD. Tapi kenapa banyak tambalannya? Benar-benar jelek. Diam kau anak bau. Apa katamu? Di awal kemunculannya, Predator X sangatlah misterius, guys. Adiknya Ryo yaitu Jiro Maru Takaba tiba-tiba muncul dan mengajak bertanding Saiba bersaudara di lintasan miliknya. Di balapan ini, Jiro Maru beberapa kali hampir mencelakai Resu dan Go. Dia sengaja melakukan hal keji seperti itu untuk membuktikan kepada kakaknya kalau dia pantas mendapatkan mobil Saiba juga dari Profesor Tsuchiya. Tetapi karena kecurangannya itu, Jiro Maru jadi terjebak ke dalam api. Resu dan Go berusaha menyelamatkan Jiro Maru, tetapi mobil mereka tidak mampu melewati kobaran api tersebut. Namun tiba-tiba sebuah mobil misterius muncul dan berhasil memadamkan api. Akhirnya Jiro Maru terselamatkan. Alhamdulillah ya. Aku akan menolongnya. Itu. Mobil itu memadamkan api. Mobil apa itu, Kak? Predator X. Namaku Ryo Takaba. Aku datang ke sini karena mendengar tentang kalian. Apa tentang kami? Predator S menggunakan chassis Super One dan hanya memasang roller di depan karena Predator adalah tipe mobil yang disetting untuk melaju cepat di lintasan lurus. Meskipun punya kelemahan di belokan, Predator mempunyai satu teknik andalan hebat yaitu bisa berjalan di dinding lintasan. Ini karena desain bodi Predator mempunyai gaya tekan ke bawah yang besar sehingga ia bisa menempel di dinding lintasan dengan baik.
Cara menggunakan teknik ini adalah dengan sedikit memiringkan roller beberapa derajat. Eits, ingat ya, teknik ini jangan ditiru. Hihi. Biasa. Tidak mungkin. Aku tersusul. Tidak disangka, Trader Egg kembali kedudukan. Di pertandingan Mountain Downhill Race, Trio Takaba kembali membuat kehebohan dengan mobilnya. Di pertandingan estafet ini, Giromaru memulai start dengan waktu 100 detik. Trio Takaba ingin membuktikan kepada semua peserta kalau mobil balap miliknya adalah yang tercepat. Tetapi Trader X berada di posisi kedua setelah Magnum Saber melompat di udara menyusulnya. Trader Egg akhirnya meraju. Kecepatan yang benar-benar hebat. Bagus. Apa? Magnum terus melayang ke arah garis finish. Dia mendekati Trader Egg. Ternyata Magnum. Meskipun beda sedikit, Magnum lah yang menang! Berhasil! Sango, saingan mobil 3Danger dalam hal kecepatan di lintasan lurus adalah Magnum Saber. Meskipun sama-sama handal di lintasan lurus, tetapi kedua mobil ini mempunyai gaya melaju yang berbeda. 3Danger S cepat karena bisa memanfaatkan udara yang melewati bodinya dengan baik. Atau istilah teknisnya, 3Danger memiliki gaya downforce yang besar. Sedangkan Magnum adalah kebalikannya. Magnum disetting agar bisa seringan mungkin, lalu sudut kemiringan spoilernya dibuat rata agar bisa melaju di kecepatan maksimal. Wow, nice! Trader X hanya bertahan sampai episode 26. Di pertandingan babak penyisihan Grand Japan Cup, Trader X terbelah dua oleh Big Spider karena menyelamatkan mobil Magnum. Semenjak itu, Rio sangat membenci Big Spider dan menjadi rivalnya di balapan-balapan berikutnya. Bukankah sangat tidak menyenangkan memenangkan pertandingan dengan cara seperti itu? Apa? Hanya aku yang boleh masuk garis finish. Sampai jumpa! Magnum!
sombong, Okitakai. Kamu pikir aku akan membiarkanmu melakukan itu lagi? Apa itu? Predator X-nya! Oke teman-teman, gimana? Ada yang punya mobil Predator X juga? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menghibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you, ja, matane.